Hai YouTubers dan viewers, selamat datang semula ke channel saya. Kali ini saya dengan keluarga dan adik ipar untuk mengenakan pakaian tradisional Leban yang milik pemilik dia, iaitu kakak ipar juga sebelah bini saya, sepupu dia Alice Steven yang baju merah tu. Jadi pakaian ni dia semua punya semualah. Tapi yang ni, video masa kita orang family lah mengenakan pakaian pada kita orang. Isteri saya, Mem Josnawi, anak saya dan saya sendiri mengenakan pakaian ni untuk photoshoot family. Jadi sebelum ni, sebenarnya sebelum video ni, adik ipar ataupun adik isteri saya, Mem Josnawi, telah menggunakan dahulu. Jadi kita tengok dulu video yang adik ipar saya tu pergi photoshoot di Taman Botani yang bersebelahan dengan Dun Sarawak. Cantik tempat taman tu guys, untuk kita mengambil gambar. Yang ni video yang kita mengenakan pakaian dahulu. Jadi stay tune guys untuk video seterusnya. Lepas video adik ipar tu, barulah video kita orang anak-beranak untuk mengambil gambar, serta saya akan sertakan slide-slide foto gambar yang kita dapat rakam dalam aktiviti ini. Sesampainya di Taman Botani ini yang berhampiran Dun Sarawak, kita lihat banyak orang yang di sini bergambar, yang orang kahwin lah. Kita sekarang cuba cari mana-mana tempat yang menarik untuk shoot. Yang video ni adalah video adik ipar ataupun adik Mem Josnawi itu dengan anak dia untuk photoshoot gambar. Tengah menutup pakaian untuk ambil gambar kawasan dekat Taman Botani. Betul saja ya, bersebelahan dengan Astana ataupun Dun Sarawak. Lokasi tempat ini banyak orang bergambar, ada orang kahwin juga di sini. Memang apa-apa ada tempat bergambar setelah sekejap untuk perat kucing. Ok, jalan lagi cari tempat. Belum lagi bergambar apa-apa letak kaya. Kawin juga. Ada orang kawin. Kita orang kawin. Ok,
Oke, itu kalau kasih ambil view depan tuh. Wah, cantik kan. Banyak orang kawin hari ini guys. Mau tengok nih pasangan pengantin yang baru habis ambil syuting gambar kat sini. Banyak lagi kereta sini, 5-6 buah ke orang kawin. Jadi kita nak tukar lokasi. Lokasi kali ini atau gate pula, gate pun boleh jadi tempat bergambar. Okey guys, kita nak pergi. Kali ini saya jadi driver lah. Lepas ni nanti anda akan tengok saya menggunakan pakaian tradisional. Bukannya senang menggunakan ngepan iban ni guys, terutama yang perempuan, lelaki pun sama juga. Masuk kereta memang susah lah, kena cabut dulu, datang ke sana pasang balik, cabut pasang balik, cabut pasang balik. Okey, kita ke next location. Yang dekat gate pun boleh jadi untuk gambar guys, kerana nak ambil gambar terabai dekat gate tu. Itulah sebab kon kena sembunyikan supaya tak masuk gambar. Okey, kita tengok hasil macam mana hasilnya. Kena cara ambil gambar dia terabai. Ini tiba pula masanya saya. Yang kesiannya saya, saya pula yang menggunakan kostum tu. Saya pula bawa kereta, tak ada orang bawa kereta. Jadi sendiri kena bawa, sendiri pula yang kena ambil gambar. Kesedang guys, datang sini pun masih lagi kita set up. Bukan boleh pakai dekat kereta. Masih pasang ini, pasang itu dulu. Takut tercabut dalam kereta. Okay, tunggulah. Ini dia panglima perang sedang beraksi. Tunggulah gambar-gambar kita orang yang tengah set up ni dulu. Sabar-sabar, nanti gambar dia akan keluar. Wah, rasa segaknya macam pahlawan Iban ni. Bermegah berjalan dengan kostum tradisional. Okey, sabar-sabar. Tak lama lagi gambar kita akan keluar. Nemu di lato.
dah photoshoot kami. Dah habis. Bye. Thank you for watching. Ayo tak foto. Sesi unboxing.